Waduh, waduh, ada yang lagi galau nih. Jangan salah nih, Kak. Ini mah bukan galau, tapi ambiar. Ih, cocok banget, Kak. Coba deh, Kak, lihat ke belakang. Wah, apaan tuh, Kak? Ambiar bareng. Jadi, Kak, kali ini tuh kita udah di segmen yang namanya Bolu. Apaan tuh, Kak, Bolu? Jadi, Music Lovers Bolu tuh singkatan dari Bincang Bareng Orang Luar. Dimana episode kali ini tuh bakalan beda tau sama episode-episode sebelumnya. Yang dimana kali ini tuh kita ada kedatangan tamu istimewa dari luar yang bakalan nemenin kita dan Music Lovers buat ngambiar bareng pastinya. Wah, seperti itu ya, Kak. Kira-kira Music Lovers makin penasaran nggak sih? Oke deh, Kak, langsung aja. Kak, sabar dulu, Kak. Kita sapa dulu yuk, Music Lovers. Oh iya, maaf ya, Music Lovers. Halo, Music Lovers. Balik lagi di Musik Kita. Musik Hitsnya Kita-Kita. Masih bersama aku, Mazaya. Dan aku, Diva, yang bakalan nemenin kalian di segmen terakhir kali ini. By the way, maaf ya, Music Lovers. Tadi tuh aku keasikan ngambiar sendiri. Soalnya aku tuh pingin dengerin lagu yang galau tapi yang semangat-semangat gitu. Oh iya, Music Lovers, tadi tuh katanya ada tamu istimewa. Mana nih ya, Kak? Kita langsung aja yuk, Kak, kita panggil tamu istimewa kita kali ini. Boleh, boleh. Oke, ya, langsung ya. Aja ini dia tamu istimewa kali ini. Welcome! Oke nih, Kak, ini dia tamu istimewa kita. Boleh nih, Kak, kenalan terlebih dahulu. Halo Music Lovers, aku Rizky Pangestu dari Prodi Manajemen Dakwah. Aku biasa disebut dengan Rizky. Halo, namaku Suryandini dari Ilmu Komunikasi, bisa dipanggil Andin. Nah, Music Lovers, ini dia tamu istimewa yang bakalan nemenin Music Lovers buat nyanyi bareng, galau bareng, dan tentunya nyambiar bareng. Wah, Music Lovers udah siap apa belum nih? Kalau udah siap, langsung aja yuk kita dengerin duet dari Kak Andin dan Kak Rizky yang bakalan nyanyi lagu Kalah. Langsung aja, ini dia. Sokonglah
Sama Kak Rizky. Wah, gimana nih Kak before after nyanyi bareng tamu istimewa kita kali ini? Wah, ini mah lebih asik Kak, soalnya aku tadi tuh lihat yang di belakang ada yang sampai merem-merem gitu, kayak bener-bener relate. Pasti musik lovers juga gitu kan ya. Oke, langsung aja yuk Kak, kita nanya-nanya ya ke tamu istimewa kita kali ini. Buat pertanyaan yang pertama nih, buat Kak Andin sama Kak Rizky, lagu yang kalian nyanyiin tadi tuh tentang apa sih Kak, nyeritain apa gitu? Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang mencintai orang baru tetapi hatinya tuh masih stuck di masa lalunya, kayak gitu. Waduh. Iya, betul banget. Jadi itu istilahnya ada aku, kamu, dan mantan. Wah. Waduh, nggak bahaya ta. Oke Kak, lanjut pertanyaan yang kedua. Apa sih Kak yang bikin kalian tuh suka sama lagu Jawa? Soalnya setahu aku tuh ada orang yang asli Jawa tapi gak suka sama lagu Jawa. Jadi itu yang pertama aku tuh asli orang Jawa dan juga suka kayak budaya, culture dan juga adat istiadat Jawa. Dan saya juga bangga menjadi orang Jawa dan saya senang sekali mendengarkan lagu-lagu Jawa kayak gitu. Pun sama ya, aku juga orang Jawa, jadi sedikit banyaknya kita harus bisa tuh lagu-lagu bahasa Jawa. Apalagi kali ini tuh liriknya relate banget nih sama kehidupanku. Wah, bener banget tau. Musa Lover juga harus tahu sebenarnya aku tuh 60% tuh suka lagu K-pop ya. Dan 40%-nya tuh suka lagu Jawa tau. Karena kalau lagi galau terus kita tuh dengerin lagu Jawa kayak wah vibes-nya tuh cocok banget deh. Ya, betul. Oke Kak,
kita udah di akhir penghujung segmen aja nih. Teman-teman jangan galau juga ya. Wah, gak kerasa. Kak Adin sama Kak Rizky ikutan closing bareng kita juga yuk. Boleh. Jadi nanti kalau aku sama Kak Mazaya bilang musik kita, nanti jawabnya musik hitsnya kita-kita gitu ya, Kak. Oke, Kak Mazaya, kita mulai yuk. Satu, dua, tiga. Musik kita, musik hitsnya kita-kita. Aku Mazaya dan aku Diva pamit undur diri di segmen kali ini dan see you next time, Musiclovers. Bye bye.